is not okay. This needs to stop now. Halo Sobat Kodifit, di video kali ini saya ditemenin oleh teman-teman kita dari Marta B, yaitu ada Pak Cecep dan Kak Triana. Halo. Kak Triana ini termasuk teman kita yang sukses menurunkan berat badan kurang lebih 28 kilo ya Kak ya? Iya. 28 kilo, dari berat badan 108 sekarang sudah 80 kilo kita timbang kemarin ya. Nah Kak Cecep ini, atau Pak Cecep sekarang udah naik berat badannya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah naik 5 kilo ya. Oh my god. Kemarin kita timbang berat badannya 91. Nah, Pak Cecep mau nurunin berat badan nih ya. Buat teman-teman, kalian simak terus video Bodyfit untuk perkembangan Pak Cecep nih. Dari 91 nanti setelah terakhir kita timbang lagi pasti turun nih 20 kilo. Amin. Ya, targetnya 75 lah ya. 75. Nah, sekarang kita akan melakukan senam untuk membakar lemak yang kita tujukan buat teman-teman yang masih gemuk kayak Pak Cecep dan Mbak Triana ini juga mau nurunin lagi 5 kilo. Gerakannya simpel dan bisa dilakukan di rumah, yang penting rutin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir di channel Bodyfit, kalian bisa subscribe channel ini, klik tombol lonceng dan klik tombol like-nya supaya teman-teman terus dapat notifikasi video-video yang bermanfaat. Jangan lupa teman-teman juga follow Instagram-nya Pak Cecep dan Kak Triana, si Raja Justip. Oke, buat teman-teman yang mau nitip-nitip sesuatu mungkin, yang penting jangan nitip suami atau nitip istri. Ya, sekarang langsung aja kita mulai dari gerakan pertama. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, luruskan kedua tangan ke depan, kemudian naikkan ke atas. Nah, manfaat dari pemanasan ini banyak sekali. Selain untuk meregangkan otot, juga menghindari cedera saat kita melakukan latihan inti. Ya, ganti. Atur nafas, tahan. Cukup. Sekarang tarik belakang. Ya. Dorong dadanya ke depan, angkat dagunya ke atas. Tahan. Cukup. Sekarang tarik bahunya ke samping. Atur nafas, ganti. Ya. Cukup. Ya, sekarang kita regangkan di otot kakinya, luruskan salah satu kaki kalian. Mau kaki kanan boleh, kiri boleh. Cukup. Ganti. Tahan. Angkat ujung jari kakinya sampai terasa di paha belakang. Oke, cukup. Sekarang untuk paha depan, Kak. Tarik. Ya, buka salah satu tangannya ke samping supaya seimbang. Cukup, ganti, tahan, oke cukup, tarik nafas, buang nafas, tarik, buang nafas, sekali lagi, oke cukup. Sekarang kita masuk latihan inti, ya. Kita mulai dari lari di tempat, siap, ready and go, yuk lari tempat pelan-pelan aja. Kita lakukan selama kurang lebih 30 detik. Terus, tetap semangat. Gak usah tinggi-tinggi, angkat kakinya. Cukup gerakan kakinya aja perlahan. Ya. Oke, cukup. Atur nafas. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya, buka kedua kakinya. Ya, kita melakukan gerakan squat, turunkan bokongnya ke belakang. Ya, siap, mulai. Satu, dua, tiga, buang nafas. Ya, lagi kita lakukan selama 30 detik. Oke, bagus. Tarik nafas, buang nafas. Oke, bagus. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi. Cukup. Ya. Istirahat kurang lebih 10 detik dan kita masuk gerakan berikutnya. Jumping jack. Siap-siap. Ready. Mulai. Ya. Ikutin saya aja. Pelan-pelan.
Bernafas. Terus. Good. 10 detik lagi. Cukup. Gimana Pak Cecep? Aman ya? Mantap. Ya, istirahat 10 detik. Kita masuk gerakan berikutnya. Buka kedua tangannya. Ya. Twist. Ya. Kanan kiri ya. Mulai. Ya, pelan-pelan aja, santai. Fokuskan di otot perut. Ya. Tiga puluh detik. Atur nafas. Lutut ketemu sikut. Iya. Cukup. Lumayan melakukan istirahat kurang lebih 10 detik. Karena boleh geser dikit. Pas gitu, ya. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya. Ya. Buka. Ya. Turunkan tangannya ke bawah. Naikkan. Siap? Mulai. Tarik, buang. Satu. Dua. Lagi. Lebih cepat lagi. Good. Lanjut. Buang nafas. Buat teman-teman yang merasa pusing, mual, atau perut kalian bunyi-bunyi, berarti teman-teman lapar itu. Terus. Cukup. Ya, istirahat dulu 10 detik. Kita masuk gerakan berikutnya untuk perut. Lagi. Ya, naikkan kedua tangan ke atas. Putar ke kanan dan ke kiri. Siap? Mulai. Yo. 1 2 3 4. Buang nafas. Semangat lagi. Lagi. Masih ada 10 detik lagi. Cukup. Hey. Lumayan. Karena aman? Mantap. Ye. Cepat. Aman? Sip. Ya. Teman-teman selalu dengarkan badan kalian sendiri ya, kalau pusing istirahat aja. Sekarang kita masuk untuk gerakan berikutnya ya. Sekarang ayun ke atas ini. Jinjit, tarik nafas, buang nafas. Ya, mulai yuk. Tarik. 1 2 3 terus. 4 5 6 terus. 7 8 lagi. 9 lanjut. Tarik, buang nafas. Mantap. Tarik, buang. Satu lagi. Cukup. Ya. Bernafas. Aman? Sip. Ya. Sekarang masuk gerakan berikutnya. Tangan ke atas. Ya. Ke kanan aja. Siap? Mulai. 1 30 detik. Ya. Terus. Buang nafas. Lagi. Lanjutkan perjuanganmu, Nak. Lagi. 5 4 3 2 Cukup. Ganti. Siap. Mulai. 1 2 terus. Lakukan selama 30 detik. Terus. Pak Cecep gimana? Aman. Tinggi lagi. Tarik. Iya.
Cukup. Bernafas. Ya. Sekarang kita masuk gerakan berikutnya. Napas dulu boleh. Napas. Ya. Rapatkan kedua kaki, tangan ke depan, tarik, angkat lutut ini, kanan dan kiri ya. Persiapan. Mulai, ayo. Satu, kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Terus tinggi luruskan tangan ke atas. Buang nafas. Lagi. Terus. Oke, cukup. Lumayan ya. Tadi kanan kiri udah ya. Siap. Nah, saya pikir cukup sampai di sini untuk gerakan yang mudah tapi cukup membakar lemak juga. Ya, Kak ya. Jangan lupa kita akan melakukan peregangan lagi. Yo, peregangan dulu. Lalu angkat. Tarik samping. Tahan. Ganti. Oke, tahan. Rasakan di pinggang samping. Cukup. Tarik tangan ke belakang. Sekarang turunkan ke bawah. Cukup. Tarik nafas. Luruskan kaki. Tahan. Cukup. Ganti. Tahan. Cukup. Ya, terakhir. Tekuk. Ya. Ganti. Kedengaran napasnya nih kayaknya. Cukup. Ambil nafas. Buang nafas. Tarik. Buang nafas. Sekali lagi. Oke, cukup. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Bisa membuat variasi latihan teman-teman lebih semangat lagi. Ya, thank you, Pak.